daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa meninggal dunia dengan mensukutukan sesuatu kepada Allah, niscayalah dia akan masuk surga. Wa qultu ana man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, berarti sebaliknya aku berkata, barang siapa meninggal dunia dengan tidak mensukutukan sesuatu kepada Allah, niscayalah dia akan masuk syurga. Hadis yang ketiga, riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fakhbarani, telah sampai kepadaku malaikat. Atin yang dimaksudkan dengan datang situ adalah malaikat, telah berkunjung kepadaku seseorang, maksudnya malaikat, daripada Allah Jalla wa'ala dan memberitahukan kepadaku, awqala basharani, telah menyampaikan berita kepada saya, annahu man mata min ummati, sesiapa saja yang meninggal daripada umatku yang tidak mensukutukan Allah dengan sesuatu, niscayalah dia akan masuk surga. Aku berkata, wa in zana wa in sarak, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kita bersabda, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis yang terakhir, riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawbun abyad, dan Nabi kita mengenakan pakaian putih wahwa naim. Sampai pada waktu Nabi kita tidur pun Nabi kita pakai pakaian putih. Sumataituhu, kemudian saya datangi kembali dan Nabi kita sudah terjaga. Faqala ma min abdin, tidak ada daripada seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia ala dalik, dan kemudian meninggal dunia atas keyakinan dan keimanannya itu, melainkan dia akan masuk surga. Aku berkata, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kita bersabda, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Aku berkata, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kita bersabda, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Kali ketiga, aku berkata, yang walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kita bersabda, yang walaupun dia berzina dan mencuri, ala ragmi anfi Abi Bakrin. Ala ragmi anfi Abi Bakrin, ini doa. Jadi mungkin dengan bahasa kita, pokoknya awak mau tidak mau sialan loh, tetap dia akan mendapatkannya. Mungkin ala ragmi anfi Abi Dzarin. Wa kana Abu Dzar, dan Sayyidina Abu Dzar apabila meriwayatkan hadis tadi itu, kata beliau, yang walaupun anfu hidungnya Abu Dzar keberatan untuk menerima hakikat itu. Asal mana daripada ragima anfu Abi Dzarin atau ragima anfu rajulin, itu doa kemiskinan, kesengsaraan kepada seseorang. Tiga buah hadis yang kita riwayatkan. Hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr berkenaan tentang akbaru kabair, sebesar-besar dosa kesalahan. Nabi kita bersabda, akbaru kabairi, sebesar-besar dosa kesalahan, sebesar-besar dosa kesalahan itu adalah sabu al-walidaini, mencerca dan mencaci maki kedua ibu dan bapak. Memang kalau secara rasionalnya kurang asam, betul. Kalau sampai dengan anak mencerca dan mencaci maki kedua ibu bapaknya, memangnya tidak ada orangkah atau tidak ada yang layakkah untuk dicerca dan juga untuk dicaci? Dengan bahasa akal, dengan bahasa yang sehat, dengan bahasa rasionalnya, takkan sampai dengan seseorang mencerca dan mencaci maki kedua orang insan yang keduanya itu adalah merupakan asal muasal daripadanya. Kalau tanpa keduanya kita tidak ada. Justru itu yang dicerca dan juga itu yang dicaci. Ayasubar rajulu. Tapi kita bersabda, memang kalau secara mubasyaratan, kalau secara langsung mungkin barangkali tidak. Tapi yang demikian itu akan berlaku saat ketika dengan seseorang mencerca bapak orang lain, kemudian dengan dia mencerca dan mencaci maki ibu bapaknya. Itu makna daripada hadis ayasubba rajulu abar rajuli, baisubba abahu, au yasubba ummahu.
Apa yang dapat kita pahami daripada hadis? Daripada hadis, tidak mutlak kesalahan yang kita lakukan itu secara langsung kita laksanakan. Keterbabitan seseorang dengan suatu kesalahan dalam bentuk yang seperti apapun, yang walaupun tidak secara langsung, keterbabitannya dengan membantu, dengan menolong, menginformasikan, mewasapkan, memfacebookkan, memaklumkan, mencadangkan, menyarankan, dia bersekongkol dengan orang yang terbabit. Jadi kalau dengan seumpama orang yang ada tasabbub yang menjadi asbab terbabitnya seseorang kepada kesalahan dan kemungkaran, memang dalam berapa ramai di negara kita ada pihak-pihak tertentu yang mewujudkan kelap-kelap malam, kelap-kelap telanjang, kelap-kelap minuman dan yang seumpamanya dengan mereka-mereka banyak yang tidak terbabit. Mungkin bahkan tidak pernah minum langsung, tidak pernah terbabit langsung, tapi sarananya, tapi perizinannya, tapi pelindungannya, tapi itu dengan rukhsah yang diberikan kepada mereka. Jadi sarananya itu juga dengan perizinannya yang walaupun tidak terbabit, tapi dengan cara kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang terbabit atau juga dengan pelindungan yang diberikan kepada mangsa, kepada orang-orang yang terlibat, itu tidak jauh berbeda dosanya dengan orang yang terbabit. Satu, Maha Suci Allah Jalla wa'ala saat ketika membabitkan atau saat ketika orang yang disebut dengan al-mutasabbib, kita ada dua istilah, ada istilah al-mutasabbib dengan al-mubashir, ada orang yang melakukan langsung, ada orang yang menjadi sebab. Maha Suci Allah yang kalau pada itu orang yang menjadi sebab kepada kejahatan dan kemungkaran pun juga akan ikut bersalah pada saat ada orang yang terbabit melakukan kesalahan tersebut, yang kalau pada itu berlaku perkara yang sebaliknya, al-mutasabbib bil khairat, jadi sebabnya kita jadi alim, jadi bagus, jadi mulia, sebabnya kita ramai orang-orang yang berpuasa, sebabnya kita ramai orang-orang yang menyembah Allah, sebabnya kita ramai orang yang pergi ke Mekah, sebabnya kita ramai orang-orang yang insaf, sebabnya kita ramai orang-orang yang berzikir. Jadi katakan saja, daripada pihak kerajaan, daripada pihak berkuasa, atau dengan individu, dengan sesiapapun yang menjadi asbab wujudnya beberapa lokasi, beberapa tempat kebajikan di negara ini atau juga di mana-mana saja, atau yang menjadi asbab yang alhamdulillah permulaannya bermula daripada kumpulan kecil, kemudian dengan masyarakat di sekeliling, kemudian berikutnya kepada orang ramai, kemudian berikutnya sampai jadi satu budaya yang namanya Maulidar Rasul, yang namanya perayaan Ma'al Hijrah, yang namanya perayaan Al-Isra' wal Mi'raj, atau juga dengan pengajian-pengajian yang kita adakan. Sehingga bukan suatu yang asing kalau saya dengan kita mendengar sekarang ini di rumah-rumah, kalau di Kalimantan Selatan, perayaan Maulidar Rasul tidak hanya di masjid-masjid, di surau-surau dan juga di sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang sampai ke rumah-rumah. Banyak, bukan 1, 2, 3, 4, insya Allah dalam sepanjang bulan itu dalam ratusan lebih di sebuah kampung, rumah-rumah terbabit untuk mengadakan perayaan Maulidar Rasulullah SAW. Mungkin itu atas suatu inisiatif, atas suatu cadangan, atas suatu rencana, atau juga nasihat pandangan daripada seseorang. Maka dengan kita yang menasihatkan, kita yang mencadangkan, kalau dalam suatu kemungkaran ternyata kita mendapatkan kesan buruk daripada kemaksiatan yang berlaku, takkan kalau sewaktu dengan yang sebaliknya itu dengan rencana baik, cadangan baik, atau juga asbab untuk orang ramai yang mendapatkan kebajikan, takkan dengan kita tidak mendapatkannya. Satu, dua. Daripada hadis yang kita riwayatkan, ini menunjukkan betapa bijaksananya Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha pengasih dan juga yang maha penyayang, yang kadang-kadang kita dengan satu kebajikan, mungkin kita bukan orang yang pakar, mungkin juga kita bukan orang yang profesional, mungkin juga kita bukan orang yang berkeahlian, mungkin juga dengan kita bukan orang yang punya waktu dan juga punya kesempatan. Maka tak kisah, kamu boleh mendapatkan kebaikan, kebaikan yang telah dipelawa oleh agama, kebaikan-kebaikan yang mungkin dilaksanakan oleh sesiapa saja,
tapi disebabkan karena keuzuranmu, disebabkan karena ketidakmampuanmu, disebabkan karena kelemahanmu, disebabkan karena kesibukanmu, kamu juga boleh mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Dengan cara seperti apa? Dengan cara membabitkan diri dengan al-asbab. Jadi tidak mutlak dengan kita dengan sembahyang secara langsung, puasa secara langsung, ibadah secara langsung, kebaikan secara langsung. Kalau kita dengan sarananya, kalau kita dengan asbab musababnya, kalau kita dengan pelindungannya, kalau kita dengan kemudahannya, yang walaupun kita tidak secara mubasyarah dalam melaksanakan kebajikan, kita tidak lebih daripada andil, tidak lebih daripada memberikan andil atau juga memberikan kemudahan dan pelindungan kepada orang ramai untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat dan perhatikan, kita kemampuan kita menilai seseorang itu hanya semampu kita menatap dan juga semampu kita melihat. Kita tidak tahu dengan kebaikan-kebaikan yang dibalik daripada kebaikan tersebut ternyata terdapat beberapa tangan yang bergerak dan juga beberapa tangan yang memainkan peranannya, atau dengan bahasa kita orang yang bermain di belakang tabir, gitu kan? Yang bermain di belakang tingkap, belakang tabir, yang bermain di belakang tabir. Ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan kita cuma hanya melihat program yang berlangsung. Jadi katakan saja seumpama dengan kerajaan. Kita melihat kerajaan itu dengan pandangan mata kasat, dengan tatapan pandangan mata kita yang melihat perkara-perkara berlaku di hadapan kita. Tapi kita tidak tahu dengan perkara-perkara yang sebalik itu, yang dibalik itu. Pisahkan saja, kerajaan tak kisah sangat dengan orang tabligh di sini. Kerajaan tak kisah sangat dengan pengajian-pengajian yang diadakan di sana sini. Kita tengok antara tiga periode yang berbeda-beda atau tiga masa yang berbeda-beda, zaman Dr. Mahathir dengan zaman Pak Lah Badawi dengan zaman Datuk Najib. Itu jelas dan pasti dengan kita dapat membaca antara suasana dengan suasana, antara keadaan dengan keadaan. Kita ambil perbandingan yang pertama dengan yang terakhir. Yang pada masa itu banyak yang kena tahanan isa. Karena tidak boleh cakap secara sembarangan, ada kumpulan Malaysia yang dari Pakistannya, kalau sedikit sejaga agresif dengan tindakan juga dalam penyampaiannya, itu keselamatan sudah tidak terancam. Yang sekarang ini tidak seperti itu. Sekarang Masya Allah tabarakallah, kebebasan itu memang betul-betul ada. Ya, positif dan negatif itu pasti dan pasti akan berlaku di mana-mana saja. Jadi tadi malam kami ngobrol-ngobrol dengan si Ustaz Hazri, keluhan daripada masyarakat Mesir. Dahulu, akhir sekali saya ke Mesir pada tahun 2013, yang dolar, satu dolar masih dalam 5.5 pound. 100 dolar kita dapat 550, kalau seandainya paling tinggi pun kira-kira dalam 600-an. Sekarang 100 dolar kita boleh dapat 1.800 pound. Itu kalau pasaran resmi. Pasaran gelap, black market, itu sampai kepada 2.000-an. 100 dolar dapat 2.000 pound Mesir. Berapa kali lipat? Baru sedar. Baru perasaan. Nikmatnya zaman Husni Mubarak. Perekonomiannya betul stabil, suasana dan keamanannya. Baru rakyat menyadari nikmat itu harus kita syukuri. Jangan dengan kita cuma tahu protes saja, komplain saja. Yang dikorek itu sebenarnya keburukan dan kejelekan daripada satu organisasi, atau juga dalam satu kumpulan, atau juga dalam satu negara. Tidak jauh berbeda juga dengan di Indonesia. Mungkin yang sudah terlampau parah itu dengan keadaan seperti di Syria. Jadi kalau kita Allah bagikan suatu kenikmatan dalam hidup, jangan sampai kena mengidam-idamkan, menghayalkan suatu kenikmatan yang lebih lanjut, yang lebih nikmat, yang lebih puas, yang lebih membanggakan dan juga yang lebih banyak. Sampai kita lupa daratan, sampai kita tidak mensyukuri nikmat yang ada yang Allah bagikan sekarang ini. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena angan-angan nak nambah 2, 3, 4. Akhirnya yang ada, kehidupan tidak terlalu harmoni. Kenapa tidak ada harmoni dalam hidup? Karena kita menghayalkan yang lebih. Dapat berjuta-juta duit, kita tidak bersyukur. Kenapa? Sebab karena kita mengangan-angankan yang lebih.
Kehidupan yang serba stabil, kehidupan yang serba ada, kehidupan yang serba cukup. Alhamdulillah waladaina mazid. Jadi diantara daripada kunci, satu untuk mengekalkan nikmat yang sudah ada, yang kedua untuk kita menambahkan tambahannya atau ziyadahnya, tambahannya daripada Allah Jalla wa'ala, mensyukuri nikmat yang sudah ada itu adalah istiyad. Jadi akan memburu suatu kenikmatan yang tidak ada. Jadi dengan bahasa yang dibahasakan oleh ulama kita dahulu, alhamdulillahi qaidun lil mawjud wa saidun lil mafkun. Bersyukur kepada Allah itu mengikat nikmat yang sudah, bahasa kita sih sedia ada begitu, yang sudah ada. Sedia itu apa makomnya atau i'rabnya jadi apa? Mensyukuri nikmat yang sudah sedia ada dan juga akan memburu nikmat yang tidak ada. Ini kadang-kadang terlepas pandang daripada kita-kita karena kita mendapatkan yang lebih, ingin mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih istimewa. Alhamdulillah cukuplah laju cepat yang namanya BMW atau juga yang namanya RAS atau juga yang namanya punya bank yang namanya wish, yang namanya wish. Alhamdulillah disyukuri. Dengan kita syukuri, yang ada itu nanti akan kekal. Dan dalam waktu yang sama akan ada imbahan tambahannya daripada Allah Jalla wa'ala, daripada wish menjadi kepada apa begitu, tambah lagi sampai kepada punya pesawat. Tapi kita kadang-kadang tidak seperti itu. Yang dengan kita yang ada tidak kita syukuri karena kita mengkhayalkan yang lebih. Maknanya peluang waktu kita untuk kita bersyukur itu sudah terhakis. Karena dengan kita mengharapkan yang lebih istimewa. Yang lebih istimewa tidak tercapai, tidak terjangkau, yang ada akhirnya jadi habis. Itu disebabkan karena kita tidak bersyukur. Dulu ayam 10 pon, sekarang 50 pon satu ekor ayam, betul kan? 50 pon satu ekor ayam mengeluh. Memang zaman Husni Mubarak saya pernah mengalami suasana yang walaupun kejanggalan-kejanggalan itu dengan negara mana saja, pemimpin mana saja, presiden mana saja, tapi juga dalam waktu yang sama jangan sampai kita lupa daratan. Banyak juga sisi positifnya. Beliau dekat dengan Syekh Hasmu Salim Mutawali Syarawi, dekat dengan Syekh Tantawi, dekat dengan Syekh Jadul Haq, dekat pada masa itu, pada masa Syekh Tantawi, pada waktu Syekh Syarawi hampir terjatuh itu pada masa pertemuan tiga serangkai. Beliau Syekh Mutawali Syarawi dengan Syekh Jadul Haq dengan Syekhul Azhar-nya pada waktu itu Syekh Muhammad Tantawi, ketiga-tiganya sudah pergi. Nah, zaman sekarang justru ulama yang jadi sasaran. Zamannya Husni Mubarak masih dekat lagi dengan ulama. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, satu, untuk kita mengekalkan nikmat yang ada. Yang kedua, untuk kita memperoleh dan juga untuk kita mendapatkan nikmat yang tidak ada. Maka banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan tadi itu, saya ingin kaitkan seperti ini. Dalam berapa ramai jamaah tabdik mundar mandir bulak balik ke negara ini, itu atas laluan siapa? Itu atas laluan daripada pihak pemerintah yang memberikan kebenaran kepada mereka. Kalau sepatah kata saja daripada Departemen Pertahanan atau daripada Kementerian Dalam Negeri untuk menyekat mereka masuk, itu dah mereka tidak boleh buat apa-apa. Ini kebaikan daripada orang-orang tabrik. Itu akan mengalir kepada Kementerian Dalam Negeri, akan mengalir kepada Perdana Menteri, akan mengalir kepada pihak berkuasa. Itu tanpa kita sedari. Kita tidak melihat kebaikan mereka daripada seluruh situ. Pengamanan. Kenapa? Yang bermain daripada belakang tabir. Jadi dengan kita tadi itu, hadis yang kita riwayatkan tentang kita memang tidak mencerca, tapi kita cerca caci maki maknya dia atau ayahnya dia. Dia cerca dan dia caci maki mak dan ayah kita. Sama hukumnya kita mencerca dan mencaci makinya langsung. Kebaikan pun juga seperti itu. Memang bukan mereka yang ditaskil, bukan mereka yang beribadah, tapi makmur negara ini dengan kunjungan para alim ulama, dengan kunjungan para jamaah tabligh yang menghidupkan
suasana dakwah yang menghidupkan majelis-majelis ilmu, yang menghidupkan masjid-masjid. Kira-kira dalam berapa kebaikan yang mereka peroleh daripada Allah Jalla wa'ala, orang yang bermain di belakang tabir mereka, yang dengan immigration-nya, dengan keamanannya, atau dengan kementerian pelancongannya, siapa saja yang Anda andil, yang sehingga dengan mereka leluasa untuk melaksanakan kebajikan di negara kita, orang-orang yang di belakang mereka tadi itu pun akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak ternampak dengan tatapan pandangan mata kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, man mata yusyriku billahi syai'a. Nabi kita bersabda, barang siapa mati dengan mensukutukan Allah, niscayalah dia akan masuk neraka. Dan barang siapa meninggal dunia dengan tidak mensukutukan Allah, niscayalah dia akan masuk surga. Masya Allah, tabarakallah, tadi dengan kawan-kawan di pondok kami baca hadis Nabi kita bersabda, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu annari jahannama sab'ina kharifa. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscayalah akan Allah jauhkan dirinya daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, perjalanan 70 tahun daripada makna hadis tadi itu memang betul-betul dan memang benaran. Allah sama sekali tidak menginginkan agar dengan kita masuk neraka wal iyadzu billah. Sehingga dengan bermacam amalan-amalan yang kita amalkan dan juga dengan bermacam bacaan-bacaan yang dibaca, yang kalau secara rasionalnya sangat-sangat tidak berbaloi atau sangat-sangat tidak seimbang, tidak ada keseimbangan antara amalan yang kita amalkan dengan ganjaran pahala dan balasannya. Jadi misalkan saja seperti dengan seseorang yang melaksanakan haji mabrur. Haji mabrur, kalau dari segi pelaksanaan, dari sudut waktu insya Allah cukup kira-kira dalam 10 hari. Daripada sudut pengorbanan, cukup pengorbanan dalam jangka 10 hari. Dari sudut tenaga, tenaga kita selama 10 hari. Dari sudut keuangan, katakan saja kalau sampai habis kepada 100 ribu RM pun, itu masih sedikit. Jadi dengan jumlah bilangan yang terhad dengan duitnya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan hari-harinya, tapi balasannya dengan balasan yang tidak ada tandingannya, wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan selain daripada syurga. Surga dengan segala kemewahan dan juga kecantikannya itu ternyata dapat diraih hanya dengan haji yang mabrur, yang hanya memerlukan waktu tidak lebih daripada dalam 5 hari. Kalau kita ingin dengan hitungan yang lebih terperinci, bermula daripada hari ke-8 kita beranjak menuju Mina, hari ke-9 hari wukuf di Padang Arafah, hari ke-10 hari raya haji, tambah dengan 3 hari tasyrik berikutnya, 6 hari saja. Balasannya syurga. Mau insya Allah, kalau dengan pengorbanan selama 10 hari, oke, katakan saja selama 1 bulan, dengan biaya perbelanjaan tidak lebih daripada dalam 50 ribu RM. Tapi kita dapat rumah secantik ini, misal saja. Ada lagi rumah lebih cantik dari rumah haji, misal saja. Kira-kira mau tak? Mau. Hanya korban waktu 10 hari dengan tenaga, tawasai, bercukur, di samping kita boleh tengok benua orang, di samping dengan kita boleh melihat suasana dan pemandangan, di samping dengan kita boleh berkonsultasi, berkomunikasi dengan orang-orang atau dengan kaum muslimin daripada segala pelosok dunia. Pengorbanan yang harus kita korbankan dengan uang tidak lebih daripada dalam 100.000 RM, sementara dengan waktu tidak lebih daripada 10 hari. Yang dengan kita begitu kita kembali, kita sudah mendapatkan istana Tuanku yang di pertuan aku. Supaya lebih besar. Mau taji? Mau. Ini bukan istana, bukan airport, bukan terminal, surga. Nah, apa maksudnya? Maksudnya Allah memang inginkan agar kita menjadi ahli surga. Agar dengan kita menjadi penghuni-penghuni surga. Agar dengan kita memang betul-betul diciptakan untuk surga.
agar betul-betul agar dengan kita mampu untuk meraih dengan amal usaha yang kita laksanakan, yang dengan amal usaha ikhtiar kita tadi itu kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah kita akan masuk ini dengan 6 hari atau 10 hari pengorbanan waktu dalam beribadah, dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada lagi dengan tawaran istimewa yang lebih mudah daripada itu, yaitu dengan seseorang yang berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu kita baca selepas kita mengambil air wudu. Nabi kita bersabda, sepatah rantunan atau seuntai doa tadi itu sudah mampu untuk membuka pintu-pintu gerbang surga yang 8. Futihat lahu abwabul jannati samaniyah, maka Allah bukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8 hanya dengan bacaan. Bahkan lebih ideal lagi, masya Allah tabarakallah, Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi bahasa kurang lebihnya, kalau sampai tak masuk juga, kalau sampai tak dapatkan juga, kalau sampai tidak berhasil untuk meraih surga, memang manusia celaka dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab untuk mendapatkan surganya Allah dengan amalan-amalan yang begitu mudah. Jadi lebih mudah daripada dengan sebagian aktiviti-aktiviti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Lebih mudah daripada kita menjahit baju, lebih mudah daripada kita memperbaiki kasut, lebih mudah daripada kita membancuk semen dan juga mengikat bata, lebih mudah daripada berbagai urusan dan keperluan kita sehari-hari. Katakanlah lebih mudah daripada kita buat masakan, lebih mudah daripada bikin martabak. Tapi bukan senang, tapi ternyata masuk suka lebih mudah daripada buat martabak. Atau kata lebih mudah daripada menggiling rokok daun, kertasnya masukkan tembakau, bila dijilat-jilat untuk ganti gam, kemudian dihisap dalam beberapa menit baru habis. Masuk surga lebih mudah. Kenapa? Sebab memang Allah nak persembahkan surga kepada kalian. Satu, memang Allah nak jauhkan kalian daripada neraka sejauh-jauhnya. Satu hari saja puasa di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah jauhkan dirinya daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Kita hitung. Kecepatan BMW 260 dalam 1 jam. Kita pukul rata saja 200 sejam. 200 jam berarti sehari dia dapat tempuh berapa jarak? Berarti dalam 24 jam jalan kali 200, 24 kali 200 berarti dalam 4.800 km satu hari. Kali sebulan, jalan cepat-cepat, kali sebulan 4.800 kali sebulan berarti 144.000. 1.460.000. Berarti 10 hari 48.000 km, ya kan? Kali 3 berarti 144. Itu dalam sebulan. Kali 12 berarti kira-kira dalam 1.600.000-an. Ya, lebih kurang lah. 1.700.000. Oke lah, lebih kurang tidak masalah. Jadi dia akan ke danang, ada belokan kan slow sikit, tak mesti laju 200 terus-terusan. Kadang-kadang jam, satu patwa baru yang kawan-kawan tidak sedar, jam. Rasa tak jam semalam tu. Ya sebabnya macam-macam lah, hujan kah, atau kena ada kerusakan kah, ada perbaikan jalan kah, ada eksiden kah, itu tak kisah. Tapi kita sudah merasakan betapa susahnya yang kalau pada itu jalan tersekat-sekat, jalan stop, jalan break lagi, jalan stop lagi, jalan stop lagi, semua jenis kendaraan berjalannya seperti itu. Maka bahasa isyarat yang tidak dipahami oleh ramai orang-orang yang punya kendaraan, bahasa isyaratnya, kalau pada itu aku bagi jalan lurus,
mulus, lurus, mulus, tak sibuk, maka pecutlah selaju-lajunya. Nah, itu maksudnya. Sebab pada masa jam kita tidak boleh berbapak, kita akan atur. Jadi kamu, agar kamu dapat mensyukuri nikmat yang tadi itu supaya tidak sering jam, pandu laju. Kenapa? Ya itulah. Betul tidak betul, tapi rasa-rasanya ada betul dan juga ada salahnya juga. Kembali, jadi dalam jangka satu tahun saja, masyaallah tabarakallah, kita dapat menempuh tidak kurang daripada dalam 1.700 km × 70. Ini dengan bahasa isyarat yang pertama. Dengan bahasa isyarat yang pertama, Allah inginkan agar dengan kita jauh daripada api neraka dengan sejauh-jauhnya, supaya tidak tersentuh langsung. Kenapa? Nah, kenapa jadi sini? Itu hikmat yang kedua. Itu menunjukkan karena dengan luahan, karena dengan panasnya, karena dengan percikan kesan buruk daripada api neraka, itu terlampau tajam dan juga terlampau jauh daripada jarak yang sampai sekian km pun panas akan masih dapat dirasakan. Jadi jalan sebatin disebut. Hadis yang pertama, Nabi kita bersabda, kalau Allah buka sebesar lubang jarum saja daripada api neraka, itu sudah mampu untuk menghanguskan dunia dengan isi-isinya. Riwayat, Nabi kita lagi sedang duduk bersama dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu insya Allah boleh menampung sampai kepada dalam puluhan ribu orang. Sebab ukurannya 100 hasta persegi. Ya, kalau kita kurang-kurangkan pun, katakan dalam 3.000-an manusia yang boleh tertampung di masjid itu. Nabi kita bercakap, kalau seandainya ada salah seorang daripada penghuni neraka bernapas. Kalau tadi luahan langsung daripada neraka, sebesar lubang jarum terkeluar daripada asap api neraka, dunia kalian itu akan hangus. Yang ini Nabi kita bersabda, kalau terdapat satu orang daripada ahli neraka bernapas satu kali, menghembuskan napas seperti itu, niscayalah kita semuanya akan hangus secara seketika. Jangan cabar, tidak apa-apa, sebentar kan akhirnya masuk surga juga. Nabi kita bersabda, barang siapa mengucap la ilaha illallah masuk surga, yang walaupun dia berzina, yang walaupun dia mencuri, nah memang akan masuk, yang macam mana pun akan masuk. Maka di sini rahasianya, yang dengan kita jangan sampai menghakimi seseorang. Bahasa sana, jangan sampai kita memponis kesudahannya. Tak boleh awak masuk neraka. Kamu pasti dan pasti akan masuk neraka, itu memponis. Itu menjatuhkan hukuman neraka atau menjatuhkan hukuman jahanam kepada seseorang yang kita tidak tahu kesudahannya itu akan seperti apa, macam mana kesudahannya dan juga macam mana kesudahan kita. Maka daripada hadis wa in zana wa in sarak, itu cuma hanya menyebutkan sebagian daripada dosa-dosa besar. Yang pertama zina dan yang kedua pencurian. Jadi dengan Sayyidina Abu Dzar mempertanyakannya sampai berkali-kali, sampai 3 kali berturut-turut, yang walaupun dia terbabit melakukan dosa-dosa besar, yang diantaranya tidak melaksanakan hukum hakam Allah. Jadi jangan sampai karena terbawa-bawa dengan politik, terbawa-bawa emosi, terbawa-bawa perasaan, sehingga sampai mengatakan ini pemerintahan tagut. Jangan dikatakan pemerintahan tagut. Tagut itu adalah patung ataupun juga berhala. Karena yang walaupun ada ketaksiran daripada pihak-pihak kerajaan, ada ketaksiran daripada pihak pemerintah, tapi juga dalam waktu yang sama, kebaikan-kebaikan yang tanpa disedari oleh rakyat itu pun juga banyak. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, kerajaan, pemerintah tak kacau kita untuk kita pergi ke Mekah. Kerajaan tak kacau kita untuk kita bangun masjid. Kerajaan tak kacau kita untuk kita memantapkan iman dan yakin. Kerajaan tak kacau kita untuk kita melaksanakan ubudiyah di negara ini. Bahkan diberikan pelindungan seaman-amannya. Itu mereka juga ada adil. Yang walaupun mereka juga dapat saham yang banyak,
itu dengan konsepnya, dengan perjudiannya, dengan pelacurannya, mereka juga dapat banyak. Tapi jangan sampai kita melihat sudut itunya saja semata-mata. Ada sudut-sudut yang lain yang mungkin barangkali akan jadi seimbang. Yang kalau hanya seimbang, maka mereka berada tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak dan ketentuan Allah. Insya'a ghafara lahum wa insya'a adzabahum. Mungkin pada penghujung mereka nanti mereka akan diseksa oleh Allah, tapi penghujungnya masuk ke dalam surga. Mungkin juga Allah ampunkan, yang akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarak wa in zana wa in syarak, qala atani atin min rabbi fa akhbarani au qala basharani. Barang siapa yang meninggal dunia daripada umatku yang bersekutukan sesuatu kepada Allah, niscayalah dia akan masuk surga. Hampir tidak berbeda dengan hadis yang ketiga. Maksudnya kalau kata orang Mesir, rasuan anak. Pokoknya kamu akur tak akur, setuju tidak setuju, tetap seperti itu. Dia bilang, tidak boleh, rasuan anak. Anak tetap bagi, anak tetap pergi. Jangan bapak, bapak tak boleh bapak. Jangan, bapak. Kesian kami, bapak. Kesian mak, bapak. Kesian adik-beradik, bapak. Bapak janganlah kawin lagi. Jadi kata bapak, bapak ini darurat nih. Ini bapak dalam keadaan darurat. Tak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Bapak macam mana pun bapak kena kawin juga. Tapi macam mana keadaan kami, bapak? Macam mana keadaan keluarga? Macam mana itu? Macam mana ini? Macam-macam pertimbangan. Jadi kata bapak, rasban ankom. Nah, maksudnya secara terpaksa kalian terima atau tidak terima, tetap aku kawin. Itu bahasa ala rami ambi ambi darin. Pokoknya kamu akur tidak akur, abadar, restu tidak restu, setuju tidak setuju, barang siapa mengucap pasti dan pasti dia akan masuk surga. Dari sini yang dengan kita kena husnuzan, berbaik sangka kepada semua hamba-hamba Allah yang mengucap dua kalimat syahadat, yang mengucap dan yang meyakini dengan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tadi kita katakan tiga buah hadis saja. Tambah lagi satu buah hadis, sebab memang kita tidak baca hadis. Hadis Miqdad tentang keharaman membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Riwayat daripada Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, Al-Miqdad Ibn Amr Al-Kindi ini yang diminta bantuannya oleh Sayyidina Ali untuk mempertanyakan tentang mazi. Jadi kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan mazza'an, aku ini senantiasa selalu keluar mazi. Jadi kata ulama, orang yang senantiasa keluar mazi itu berarti kuat nafsu. Kamu tidak dapat mengukur kuat nafsu atau tidak kuat nafsu kecuali kalau selepas kawin. Kalau sekarang itu bukan ukuran. Jadi aku senaga kesulah air mazi. Air mazi tidak akan keluar secara begitu saja. Mesti kena naik syahwat, kena tegang, kena naik nafsu. Jadi pada masa naik nafsu, kalau keluar pada masa tegangnya dengan terasa lezat disebut air mani. Kalau tidak, ini balik semuanya sudah. Kalau tidak, sebagiannya lah. Kalau tidak, setelah nafsu turun, nafsunya atau syahwatnya turun, terus keluar air. Air yang keluar pada saat ketika itu disebut dengan air mazi. Masya Allah, tabarakallah. Dengan bahasa Syekhuna Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala dalam satu rekaman TV, kata beliau, kadang-kadang dengan kita dengan benda-benda semacam itu, kita tidak memahami tentang rahasia Allah. Dari berbagai aspek, kenapa dengan hingusnya, kenapa dengan tai matanya, kenapa dengan najisnya, kenapa dengan kencingnya, kenapa dengan kotorannya, kenapa dengan pelunya, kenapa juga dengan keringatnya. Jadi kata-kata dengan kita tidak lebih daripada menganggap dan memandangnya itu sebagai suatu perkara fadlah, suatu perkara kotor. Tapi dibalik daripada kekotorannya, ternyata ada terdapat berbagai hikmah dan rahasia. Yang masih bujangan tidak memahami tentang bahasa mazi. Yang masih bujangan tidak memahami seperti entah alif ka iyan ka. Hah? Adil. Tak paham dengan bahasa mazi.
Apa masih di luar? Apa untungnya nanti kotor lagi? Najis lagi, bikin celanaku jadi kotor. Wudhuku batal dan aku kena ambil wudhu kembali. Dan kalau keluar pada waktu sembahyang, kita jadi batal. Dan juga orang banyak tidak paham, bahasa muslimat juga tidak memahami tentang arti keputihan. Tapi bagi orang yang sudah berumah tangga nanti akan dapat memahami. Itu diantara daripada asbab untuk kelanjutan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan mampu untuk memberikan satu rangsangan yang lebih lagi seketika keluarnya cecair daripada pasangan. Ini rupa-rupanya hikmahnya, Masya Allah. Jadi kalau dengan bahasa beliau pentashiman, jadi syaham-syaham kan itu dengan pintu, kalau lama tak digunakan menggerikut, bunyi gerut, dilipat gerut. Nah, jadi supaya bunyi itu hilang, engselnya itu hilang, maka bagi saham, apa saham sini? Pelicin, bagi pelicin. Itu juga bahasa pelicin. Masya Allah, tabarakallah. Yang sehingga dengan yang kita pandang najis tadi itu, keputihan menurut kebanyak sebagian besar daripada ulama bersih. Tapi keputihan yang keluarnya daripada lingkungan kemaluan, daripada lingkungan hadapan. Tapi kalau keputihan yang keluarnya daripada rahim itu najis. Kita hanya melihat najasanya, kenajisannya. Kita melihat itu kotor. Kita melihat itu menyusahkan, mengganggu kita, kestabilan kita, kenyamanan kita dalam beribadah. Tapi di balik itu Allah ciptakan dua benda yang namanya keputihan dan juga dengan air mazi daripada laki-laki. Satu untuk merangsang hubungan yang mungkin pada awalnya tidak terangsang sangat, tapi dengan pelicinnya tadi itu satu akan lebih merangsang. Kemudian yang kedua, kamu dengar saja, tidak usah menghayal. Kemudian yang kedua akan melanjutkan hubungan tersebut sehingga dapat bertahan lama. Coba saja kalau tidak ada pelicin, lenguh letih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kemampuan yang targetnya mungkin sudah 100%, boleh jadi akan turun jadi 30% saja. Jadi itu diantara daripada hikmat yang tidak kelihatan jelas di mata kepala kita, tapi ternyata mempunyai sir di sisi Allah Jalla wa'ala. Hadis yang kita riwayatkan di sini berkenaan dengan pertanyaan daripada Sayyidun al-Miqdad, ara'aita illa kitu rajulan minal kufar. Bagaimana kalau pada waktu saya berjumpa dengan seorang laki-laki kafir di medan perang, kami pun beradu, kami pun bertarung, pertarungan yang sangat sengit sekali antara pasukan, antara laki-laki mukmin muslim dengan seorang kafir. Qala fataraba ihda yadaya bisayfi faqata'aha. Dalam pertarungan sengit tadi itu ternyata dia berjaya untuk memutuskan salah satu daripada dua belah tanganku. Tapi bagaimana? Ya, pada saat ketika itu dengan menggunakan pedang atau juga dengan menggunakan tombak. Dengan kelengahan, kelalaian, kesilapan itu boleh menjadi asbab ya ima akan membawa kepada kematian atau akan membawa kepada kecederaan. Jadi kalau kita perhatikan, seringkali kemenangan yang diraih oleh pemain-pemain pasukan bola sepak dan juga dengan sukan-sukan lainnya itu tidak mutlak karena keahlian. Kadang-kadang hanya kecepatan dalam memanfaatkan masa. Pandai betul. Iya. Jadi kalau tidak cepat, kalau seandainya terlambat sikit saja, sudah teralih bola kepada pemain belakang. Karena dia cepat tendang bola dengan kepalanya atau sepak bola dengan kepalanya, itu yang menyebabkan kemasukan. Begitu juga dia tidak tunggu, bola di stop. Bola ditendang langsung, plang, sepak, masuk gol. Akhirnya dapat menjadi satu gol kemenangan. Kecepatan saja, cepat dengan larinya, cepat dalam menggunakan peluang dan kesempatannya. Sebab kalau terlambat sedikit, back masuk. Kalau ada back, terhalang. Nah, pada masa back baru, melangkah yang terakhir, dia sudah sepak. Itu yang menyebabkan berlakunya kemasukan. Dari situ, tidak mutlak yang terhebat itu akan hebat. Dalam penampilannya akan ada yang terhebat. Kesannya luar biasa, kesan gila, macam mana kita kalah. Sedangkan kita bersama pemain-pemain dunia, pemain-pemain import yang dibayar sampai sekian juta. Katanya sekarang upah atau juga
habuan permainan bola sepak yang paling mahal itu di Cina. Dalam seminggu permainan di sana akan dibayar dalam 400.000 pound sterling. Yang kalau di Malaysia kan kali 6. Kira-kira dalam 2.5 juta RM itu untuk main satu minggu. Kali dalam satu bulan, di klub-klub Cina sekarang ini, itu kita sudah boleh dapat uang 10 juta. Lepas itu kita santai aja lagi. 10 juta bagoyang kaki aja lagi. Kita bekerja cukup sebulan. 11 bulan kita makan yang ada aja lagi. Dapat uang 10 juta. Sebulan kita habiskan 500.000. Luar biasa ya Allah ya Rahman Rahimin. Kalau seperti kita berbelanjanya setahun hanya kira-kira dalam 300 juta saja, 300 ribu saja, berarti uang yang 10 juta itu mampu untuk menyerah kehidupan kita selama tidak kurang daripada dalam 3 tahunan. Makanya apa susah-susah mengaji. Sudah susah, tak bawa kitab lagi. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang apal, kadang-kadang tak apal. Elok main bola sepak aja. Main jadi pemain dunia. Seminggu dapat 2.5 juta. Apa tak susah-susah lagi sewa tempat. Tak lagi pindah sana, pindah sini. Kita bangun sendiri. Tidak perlu tunggu ehsan, bantuan daripada koprat-koprat. Kita sudah jadi koprat bola. Dah, tepe ngaji. Tapi akhirat mau macam mana? Itu akhirat itu cerita lain lah. Ini dunia saja. Nakan apa dulu? Kalau nakan akhirat, ngaji. Nanti minggu depan bawa kitab. Siapa akan carikan nanti? Cari sponsor untuk bawa kitab. Nanti lah, ilmu tak masuk. Kalau tak ada kitab, yang bawa kitab pun lupa. Nih, bawa kitab berdua, lupa terus. Apalagi kalian yang tak bawa kitab. Tanya aja apa yang pertama. Dia ingat dah. Sibuk dengan kamera aja. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ini pertarungan sengit. Kekalahan itu cuma kena silap melihat saja. Sama juga dengan pukulan. Ini kan kesempatan nih. Ada juga yang gunakan kesempatan tapi sia-sia. Tunggu melulu. Semuanya atas angin. Dia gak banyak pukul, dia gak banyak buang tenaga. Tapi pandai memanfaatkan kesempatan. Sekali tumbuk, buah, kena dagu. Udah dua kan? Dia hitungannya macam mana? Tinju atau hitungannya macam mana? Tiap tumbukan tuh hitung satu kah? Dua, tiga, apa seperti itu? Seperti itu. Yang hak satu tuh tumbuk melulu. Lepas semuanya. Yang satu lah. Lepaskan. Tapi dengan dia, dia pandai guna kesempatan. Banyak. Menang kena pandai guna kesempatan. Dunianya seperti itu, akhiratnya seperti itu. Dunia akhirat itu kepada orang-orang yang pandai menggunakan peluang dan kesempatan itu. Kita luangkan, kita peluangkan, dan kita ambil kesempatan kita dengan baik. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebaikan yang abadi dunia dan akhirat. Jadi disebabkan karena kesilapan yang sesaat waktu tadi itu, terputus tanganku, terputus tanganku. Maka karena sudah terputus, pikiran kita pada saat ketika itu agar bagaimana kita boleh membalas. Kalau boleh kita musnahkan, kalau boleh kita bunuh. Jadi kata Sayyidina Al-Miqdad, setelah dia putus tanganku, dia putuskan tanganku, la zamini bi syajaratin, terus dia mengelak menjauhkan diri daripada aku berlindung di sebuah pokok. Faqala aslamtu billah. Setelah dia potong tangan kananku atau tangan kiriku, dia melarikan diri, mengelak daripada aku atau daripada seranganku, dan mengucapkan, aku telah beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ih, kurang asam betul. Ini bukan haram Mekah, haram Madinah, ini haram Jeddah kalau sudah seperti ini keadaannya. Jadi penggunaan bahasa haram Jeddah itu satu penggunaan yang salah.
untuk kita di Malaysia. Kenapa? Sebab yang disebut tanah haram itu dua saja, Al-Haramaini Syarifain, haram Mekah dengan haram Madinah. Haram Jeddah tidak ada, sebab Jeddah itu bukan tanah haram. Jadi yang mengharamkan Jeddah itu orang Melayu saja. Wala bismillahirrahmanirrahim. Arab haram Mekah. Fan haram Mekah, haram Jeddah. Tidak ada. Haram Madinah ada. Jeddah tidak ada. Selepas dia potong tanganku, terus dia lari dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala aqtulu ya Rasulullah da'ba'dan qala, apakah saya boleh bunuh dia selepas dia mengucapkannya? Ini kan memang kesal betul. Setelah tangan terputus, bersyahadat dia atau masuk Islam dia. Apakah saya bunuh dia selepas dia mengucap? Nabi kita bersabda, tidak. Kau jangan membunuhnya. Tapi bagaimana tanganku sudah terputus? Oh, senang banget. Setelah pang-pang-pang tubuh, anak minta maaf, anak tak sengaja. Kalau memang nak minta maaf, jangan ditumbuk orang. Ini kalau orang ditumbuk, sudah dipukul, sudah teraniaya, baru anak betul-betul anak merasa bersalah. Iyalah, sepatutnya sebelum kamu merasa bersalah, jangan buat salah. Ini orang dah kesakitan. Kereta orang dah kemeh dah. Maaf cik, anda tak sengaja. Allah, betul lah tak sengaja. Tapi itu habis 3.000 nanti. Di workshop sampai sebulan. Kereta dah setahun dah. Tak selesai-selesai ya. Ya Allah, kita sebab masuk surga barangkali. Sabar. Tapi bagaimana sabar? Akhirnya sudahnya tak dapat guna. Sabarnya pun juga tidak ada. Rugi dua kali. Tapi saya tahu urusan rumah pribadi sendiri. Bapak salah bercerita. Aslam tu, apakah saya bunuh? Akan membunuhnya? Nabi kita bersabda, tidak. Jangan kau bunuh dia. Tapi dia telah memutuskan, telah memotong salah satu daripada 12 tanganku. Dan dia ucapkan kalimat itu setelah dia memotong tangan aku. Nabi kita bersabda, la taqtulhu. Jangan kau bunuh juga dia. Kalau kau bunuh dia, maka kamu akan mengambil kedudukannya sebelum dia mengucap, dan dia akan mengambil kedudukan kamu sebelum kau membunuhnya. Dapat? Pahami? Kalau kau bunuh juga dia, maka dengan dia akan mengambil tempatmu sebelum kau bunuh dia, maksudnya di dalam surga, dan kamu akan mengambil tempatnya sebelum dia mengucap, maksudnya di dalam neraka. Waliyadu billah. Oh, dalam keadaan seperti itu pun, masya Allah, tabarakallah, dengan orang yang beriman, yang walaupun setelah terbabit melakukan perkara besar, tetap Allah terima taubatnya. Tetap Allah berkenan untuk memberikan rahmat, maghfirah dan surga kepadanya. Begitu juga sebaliknya, yang walaupun dengan iman dan yakin dengan taqwallahu jalla wa'ala, kalau pada seseorang itu terbabit melakukan satu perkara besar, maka dengan perkara haram, perkara yang dimurka oleh Allah jalla wa'ala, mampu untuk mencampakkannya ke dalam murka dan neraka Allah jalla wa'ala. Ada wabillahi taufik. 1, 2, 3 paling banyak. Silakan. Bismillah. Engkau. Apa hukum seorang mengucapkan kepada abang dia yang bukan Islam? Dia Islam, abang dia bukan Islam. Mengucapkan dari Christmas kepada abang dia. Jadi antara adik beradik ucapan selamat hari Natal, hari Christmas kepada saudaranya yang Kristen atau kepada non-Muslim secara amnya. Jadi dahulu pernah kita ingatkan, itulah yang menjadi sebab utama Buya Hamka mengundurkan diri daripada jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Karena beliau tetap bertahan dengan pendirian dan juga dengan pendapat beliau yang mengatakan haram hukumnya kita ucapkan hari Natal, ucapan Natalan kepada orang Nasrani. Kenapa? Sebab ucapan selamat. Selamat itu maknanya kesejahteraan. Ucapan selamat artinya sejahtera, aman, damai, tenteram. Kesejahteraan yang seperti apa yang kita maksud?
yang pada saat mereka merayakan hari tersebut itu dengan perkara-perkara yang diantaranya perkara yang boleh membawa kepada kekufuran kalau menurut pandangan kita, atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selamat hari Natal, selamat tahun baru, itu juga bagaimana kalau selamat tahun baru dengan minuman kerasnya, dengan pergaulan atau juga dengan pergaulan bebasnya, dengan hubungan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas kalau itu yang dimaksud, jelas hukumnya haram. Ulama mengatakan mengucapkan selamat tahun baru miladi, kalau kita maksudkan dengan selamat itu adalah ucapan tahniah kepada kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, khair, itu tidak ada masalah. Kalau ke sana halal tujuh ucapan selamat. Tapi kalau ucapan selamat atas acara dan tertib program yang mereka adakan dalam rangka menunggu pukul 12, pukul 12 dengan sembahyangnya, dengan whisky, dengan brandy dan lain sebagainya, disco, dangdut, joget, pergaulan bebas, perkara haram, perkara terkutuk, perkara terlaknat yang mereka lakukan pada malam tahun baru, itu yang kita katakan selamat. Jelas sangat-sangat bijak kalau ijtihad ulama mengatakan itu hukumnya haram. Jadi kita tidak mengucapkan selamat atau satu perkara mungkar. Baru-baru ini saya dengar fatwa daripada Dr. Zul, fatwa daripada Mufti tentang menjual seumpama pisang, seumpama buah limau kepada non-muslim yang akan menggunakannya pada acara-acara atau pada ritual-ritual ubudiah-ubudiah atau ibadah-ibadah mereka pada hari-hari tertentu. Apakah boleh kita jual pisang kepada mereka, jual limau kepada mereka? Jadi dengan fatwa beliau pada saat ketika itu, kata beliau, selama kita tidak tahu tentang kegunaan mereka itu akan mereka gunakan seperti apa, itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja dengan kita menjualnya. Tapi kalau kita tahu tentang kegunaannya, jelas itu tidak boleh. Seperti kita tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan memprosesnya untuk buat minuman keras, itu zahir. Tapi kalau kita tahu kegunaan daripada kelapa yang dibeli pada hari raya haji atau hari raya apa yang dengan mereka yang kelapa di itu kan dimusnahkan. Taipusam. Itu kelapa itu diapakan? Dikupas, dimakan, diminum, akhirnya atau dibuang-buang begitu aja. Apa tuh? Buang aja. Terus yang seumpama buah limau yang dengan Cina tuh, yang dengan limau dengan pisang, akan dimakan juga atau dipicak-picak macam itu ya. Nah, jadi kalau seandainya akan mereka makan itu cerita lain, tapi kalau sampai ada penyalahgunaan dengan nikmat, dengan makanan, dengan minuman, jadi mubazir dengan cara seperti itu, jelas tidak boleh. Kalau kita tahu hanya sekedar mereka hadirkan dalam acara ritual mereka, jadi dengan kemenyannya, dengan minyak apa, dengan kelapanya, dengan minyak limaunya atau dengan pisangnya kemudian mereka makan, pun tak ada masalah. Sebab maksud dan tujuan daripada buah-buahan tadi itu untuk dimakan dan mereka memang untuk memakannya. Tapi kalau ternyata pisang tadi itu terus dibuang, limau, jeruk langsung dibuang atau juga disia-siakan, jelas itu tidak boleh. Yang walaupun kita tidak melihatnya, tapi karinah menunjukkan itu akan disalahgunakan oleh mereka. Maka begitulah tentang cerita ucapan hari Natalan. Ucapan hari Natal. Kita datang, kemudian kamu selamat. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Hadakallah. Jadi kalau memang harus juga kita ucapkan tanya, kita ucapkan hadakallah. Tapi tidak ucapkan selamat. Kan ada cerita orang-orang Yahudi yang berusaha untuk bersin di hadapan baginda dengan harapan Nabi kita ucapkan yarhamukallah. Tapi Nabi kita tak kata. Jadi kita bersabda hadakallah. Moga kamu Allah selamat sejahtera kepada orang yang beriman. Facebook. Sedikit sambungan dari itu, bagaimana pula hukumnya kalau buah-buahan yang digunakan untuk persembahan kepada patung-patung berhala, boleh tak orang ambil dan makan? Boleh tak kita ambil dan makan? Curinya. Mengambil curi. Sebab nanti daripada dibuang-buang, kalau dipersembahkan pun dia tidak ada kesan sih sebenarnya. Kalau di segi rasa, insya Allah tidak terkesan. Sebab kalau seandainya penggunaannya itu diletakkan di tempat-tempat yang kotor, najis, jelas akan jadi mutan najis.
Sementara dalam bentuk sembahan, memang kalau secara zahir dia tidak kotor, tapi dengan pandangan mata hati, dengan pandangan mata sir, itu telah dihadirkan di tempat maksiat, di tempat yang dimana dengan mereka telah mensukutukan Allah Jalla wa'ala. Dari sudut kebolehan untuk dimakan boleh, tapi dari sudut atau daripada dampak negatif yang mungkin dengan hati akan boleh terkesan daripada makanan yang dimakan tadi itu perlu dipertimbangkan, jangan diambil. Memang dia tak kotor, tapi kalau tak kotor, enggak. Celupurkan dengan darah, enggak. Dengan aja sudah, bersih-bersih. Cuma hanya pada masa upacara mereka tadi itu juga dipersembahkan dalam ritual mereka. Nah itu bagaimana? Secara zahir boleh dimakan, tapi secara batin akan ada kesannya kepada hati. Kenapa? Sebab dengan benda tadi itu dihadirkan dalam upacara mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Tatapan Allah kepada kumpulan dan juga kepada ritual tadi itu tatapan ghadab, murka, benci, laknat kepada perbuatan yang mereka lakukan. Takkan itu yang akan kita makan atau itu akan kita ambil. Jadi kalau dihadiahkan pun selainnya kita ngelak saja. Banyak aja limau di sini pun limau tak ada yang makan. Apa limau yang di situ? Limau murah. Alhamdulillah. Terakhir ada Allah Subhanahu wa Taala Muhammad. Hadir. Hadir Allah hasab nawa itu. Hadir untuk meramaikan, hadir untuk menyokong, hadir karena pengen mau tahu. Tapi kalau kamu hadir pengen mau tahu, mereka halau kita. Mungkin mereka halau. Jadi kalau kita hadir setakat pengen mau tahu, bukan hadir untuk bersebati dengan mereka, bukan hadir untuk memberikan satu sokongan, bukan hadir untuk kita dapat sokongan. Kan ada orang hadir untuk dapat sokongan. Ini udah dekat pilihan raya nih, perlu kita cari simpati daripada mereka, itu cerita lain, itu jelas hukumnya haram, tidak boleh. Jadi nyawa itu kita hadir untuk apa saja? Untuk kita tahu, untuk kita membuat satu perbandingan ritual mereka itu seperti apa bentuknya. Atau tujuan kita datang ke situ untuk memperbanyak jumlah bilangan, atau juga untuk ikut merayakan, untuk ikut meraikan. Kalau untuk ikut meraikan, nyanyian sama mereka, gerak sama mereka, baju terus dikalungkan dengan kalungnya mereka, itu bahaya betul kepada kita. Itu termasuk ridha bil kufri kufur. Ridha restu atas suatu kekufuran itu boleh membawa kepada kekufuran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.